Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial seputar YouTube, yaitu tentang bagaimana cara untuk membuat akun ataupun channel YouTube. Bagi kawan-kawan yang belum memahami caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Langsung saja, langkah pertama, kita harus buka aplikasi YouTube. Silahkan download di Play Store. Karena saya sudah ada, saya buka langsung aplikasi YouTube-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam YouTube-nya. Untuk membuat akun ataupun channel YouTube, caranya cukup mudah. Tinggal klik di pojok kanan atas di profil YouTube kita yang lama. Kemudian, kita pilih tambahkan akun. Pilih tambahkan akun. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat email untuk YouTube kita ya. Kita masukkan pola di HP untuk verifikasinya. Selanjutnya kita tunggu arahan selanjutnya. Kalau sudah masuk begini, klik di paling bawah ya. Klik di buat akun di paling bawah ini, buat akun. Kita akan membuat akun YouTube. Buat untuk diri sendiri ataupun untuk mengelola bisnis. Saya contohkan untuk diri sendiri saja. Kemudian kita akan disuruh memasukkan nama akun YouTube kita ataupun email kita ya. Ini emailnya ya. Nanti nama akun YouTube bisa kita ganti. Misalkan YouTube Pemula. Nah, ini nama emailnya, email ataupun akun YouTube. Kita masukkan tanggalnya, kemudian bulannya, selanjutnya tahunnya ya. Misalkan 95, kemudian kita pilih pria ataupun wanita, pria saja. Kalau sudah tanggalnya, bulannya, tahunnya, kemudian gendernya sudah, pilih berikutnya. Kita masukkan ya. YouTuber pemula. Kemudian pilih berikutnya. Nama pengguna sudah ada 123. Klik berikutnya. YouTuber baru saja. Berarti ini tidak diizinkan untuk penamaan YouTuber pemula ya. Kita harus memasukkan nama channel misalkan ya. Nama channelnya Berita Viral. Kemudian pilih berikutnya. Untuk penamaan YouTuber pemula tadi dilarang ya, tidak bisa. Berita Viral 67. Nah, pilih berikutnya. Nah, di sini kita akan disuruh memilih ya, yang tersedia ada Berita 95, ada Berita Viral 317. Ini kita pilih yang di bawah ini, yang tersedia. Saya pilih saja Berita Viral 317, yang ini ya. Kalau sudah, tinggal pilih berikutnya. Nah, kemudian kita akan disuruh memasukkan kata sandi ya. Misalkan Berita Viral. Kita masukkan kata sandi, kemudian pilih berikutnya. Nah, kalau sudah, tinggal ikut saja ya. Scroll ke bawah ya, saya ikut. Berikutnya lagi. Ini tahapan terakhir ya, saya setuju saja, scroll ke bawah.
kita tunggu, sedang diproses. Nah, bagi kawan-kawan yang mencoba, ada kendala pada saat mencoba, komen saja dalam komentar. Nah, sekarang akun YouTube-nya sudah selesai kita buat. Yang barusan ya, berita viral 317. Coba kita cek ya emailnya. Nah, ini adalah email dari akun YouTube kita, yaitu berita viral 317. Selanjutnya, untuk penamaan channel, pilih saja di channel saya. Kita akan disuruh memasukkan nama dari channel. Saya masukkan yang ini saja ya, berita viral ini saja. Kemudian di foto kita disuruh memasukkan foto. Saya ambil misalkan dari galeri. Kita pilih gambar yang sesuka hati ya, yang sudah kita siapkan. Ini bebas, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kawan-kawan silahkan memilih. Kita pilih foto dulu. Kita ambil dari galeri. Ini jaringannya agak leler kayaknya ya. Kita tunggu saja, sekarang sedang masuk ke dalam galeri. Kemudian kita pilih dari album kita foto yang ada di HP. Nah, kemudian kita masukkan saja misalkan foto yang ini ya, foto yang ini saja. Nah, misalkan foto yang ini saya simpan. Nah, sekarang foto dari channel kita sudah ada, nama channel juga sudah ada. Klik buat channel. Nah, sekarang channel kita sudah ada. Nama dari channel yaitu berita viral, gambar dari profil channel yaitu yang ini ya. Ini yang barusan kita masukkan. Nah, kemudian cara untuk mengupload video di sini cara sangat mudah ya. Klik saja dibuat video ini. Kemudian upload video terbaru ataupun yang sudah ada di galeri. Kemudian di sini juga bisa live streaming. Nah, untuk mengedit channel silakan edit di channel ya, bisa mengubah judul dari channel kita, nama channel, dan juga bisa menambahkan deskripsi di sini. Nah, demikianlah cara untuk membuat akun ataupun channel YouTube dengan cara yang sangat mudah saya rasa. Nah, bagi kawan-kawan yang mencoba, silahkan mencoba ya. Jika ada kendala, silahkan komen di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.